Selamat pagi. Sebanyak 200 orang BKO di Polda Metro Jaya kemarin hari ini tadi jam 02.00 datang, dan pagi hari ini kita acarakan penyambutan rekan-rekan. Saya sangat bangga dan senang ketika mereka di sana dalam keadaan sehat walafiat dan melaksanakan tugas dengan baik. Tidak ada hal-hal yang keluar daripada standar operasional prosedur yang ditetapkan dalam penugasannya. Ini sangat membanggakan. Dan mereka adalah potret etalase daripada Polri, khususnya Bangka Belitung, yang dikirim ke sana, menjadi penugasan di sana, dan menjadikan juga buat mereka sendiri bagian dari proses pembelajaran juga. Bagaimana menjadi polisi yang baik ketika dia dipikaukan ke Polda Metro Jaya. Ini sebuah pengalaman yang berharga juga buat dia dalam proses pendewasaan menjadi polisi yang triplatized.